Oke, selamat sore, jam 16.25 ya, kita masih sampai di pasar Kebayoran Lama. Di sini kita mau review di lapaknya, dia seorang YouTuber juga ya, tapi dia masih iseng-iseng gitu. Nggak tahu deh dia mau ceritanya apa, gimana mau apa gitu, nggak tahu juga, dia suka nongkrong-nongkrong gitu. Oke, kita menuju ke lapaknya Virus Travel ya. Di sini tuh udah mulai rame ya, karena di sini udah ramenya itu jam 4 lewat, dan di sana lapaknya Virus Travel nanti kita coba review barangnya dia di sini. Di sini juga masih ramai banget ya. Tambah semakin sore itu semakin ramai nih, di sini juga masih ada nih. Dan di sini nih. Ini dia Virus Travel. Halo, gimana kabarnya? Halo bos. Ini udah lama nggak kesini nih. Ini yang suka ngeliat di YouTube, ini orangnya nih. Gua baru samperin kesini nih. Wah, ini ada barang baru ini. Ada dua ya. Itu jam tangan kena berapa itu? Yang mana? Yang ini masih ori ya. Ini ori. Alexander Christie. Ini berapa duit? 300. 300 ribu. Yang ini juga, ini berapa ini? Cuma murah, cepet. Masih bisa kurang. Masih dong. Kurangnya banyak nggak? Kurangnya. Mm-hmm. Jangan banyak banyak. Dikit aja. Dikit aja. Ini masih ini barangnya, ini bagus-bagus semua nih guys. Kita pego nih, ini masih bisa kurang ya. Masih bisa digoyang. Goyang-goyang. Gimana goyangnya? Masih bisa goyang-goyang nih jamnya nih. Jam fintech. Nih. Masih bagus semua ini. Ini ada Brica juga. Ini Brica, ada laptop juga. Itu masih normal. Normal Jaya Sentosa. Normal Jaya Sentosa. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat. Wah. Gila, ini masih normal. Ini Virus Travel ya, dia YouTuber juga, tapi dia iseng-iseng nongkrong di sini nih. Nih tuh, kalau yang suka mampir di sini, ini orangnya nih. Nih Virus Travel, dia apa ya, dia kurang kerjaan juga, suka nongkrong di sini nih. Apa? Ini ada laptop juga, mungkin laptopnya masih Lenovo ya. Coba kita buka ya. Masih, kayaknya masih normal, nggak dicek. Boleh cek nggak? Boleh dong. Boleh dong, kita cek dulu. Tinggal dicek-cek-cok. Cek-cek-cok. Ya, nyala kan? Ini. Nyala tuh Lenovo nih. Ini kira-kira kena berapa nih? Ini 1000. 1000. Kurang nggak? Kurang sedikit aja ya. Masih normal ya? Masih normal Jaya. Baterainya? Baterainya awet. Awet ya? Kuat 3 jam. Kuat banget nih. Ini masih loading ya. Wah, ini backgroundnya bagus banget. Ini Jakarta nih. Jakarta kumuh. Pemakaian ya. Pemakaian cewek cowok. Pemakaian cowok ini. Orangnya bosen. Orangnya bosen. Oh iya ya. Mau ganti yang lebih keren katanya. Mau naik spek ya? Mau naik spek kan ya. Mm-hmm. Ini ada kamera juga. Ini masih, wah masih nyala bagus banget nih guys. Ini pasnya berapa? Pasnya kasih 8,5 aja nih. 8,5 ya. Kalau ini? Ini GoPay 500. GoPay 500, berarti sama ini berapa nih? 13,5. 13 ya. 13. Ini masih apa ya? Nanti kita coba tawar-tawar lagi ya. Kalau yang suka kesini jangan lupa mampir kesini nih. Ini kita salah nyalainnya. Ini masih ada jam ori. Ini nggak ada yang lain.
Ini apa ini? Ini fosil ya? Fosil kena berapa itu? Fosil talinya udah gantian ya, tapi talinya keren, talinya. Wah. Mahal punya. Ini bagus juga sih. 3,5 ya. Ori ya. Ori apanya enggak tahu nih yang jual ini. Ini ngelawak juga ini. Cari recehan, Om. Cari receh. Lagi ada yang buang, Om. Ini pasnya berapa? Kasih 300. 300. Pasnya 300. Oh, kulit, kulit. Iya, ini 300. Ini masih ini keren banget ini. Kulit nih. Sayang aku mah pakai jam, pakai yang murah aja. Soalnya waktunya juga sama. Waktunya sama, jadi enggak usah yang suka apa namanya? Ini ori nih, ori. Ori. Ini ada apa namanya ini? Headphone. Ini berapa duit? Headphone gaming. Headphone gaming ya? 150. 150 masih kurang enggak? Masih kurang. Pasnya berapa? Harga pasnya 13. 13 pas. Pas. Net ya? Net. Net not ya. Ini masih bagus. Bagus dong. Kita coba lihat ini laptop ini. Sure Ultra. Ini ada, ini punya anak ya? Ini ada mainan anak, juga. Ada jam, kucing, berarti penghobi. Wih, gila, ini ada mini mic ya. Kucing. Ada mini mic juga. Ini mini mic berapa ini? Ini masih baru loh, ada tempatnya juga. Ini 50.000. Murah, guys. 50.000. Ini ada smartwatch juga. Ini masih hidup. Hidup lah, kalau mati udah dikubur. Ini orang jualan tapi ditanyain, wah, gimana ngomongnya ya? Kita cek dulu siapa tuh masih berfungsi, nanti kita ambil ya sama kameranya Brika. Kamera Brika, tapi kayaknya masih oke semua sih dari fisiknya. Ini masih 80%, 90% itu masih oke lah. Masih keras. Masih kameranya juga. Cuman ini nggak ada tasnya ya. Nanti kita mau nego-nego lagi sama kameranya ini, kamera Brika sama ininya. Lumayan juga ini. Ini juga nanti yang suka ke pasar Kebayoran Lama, ini tepatnya di dekat flyover ya. Ini Virus, lapaknya Tech Virus, Virus Travel. Nanti juga tahu kalau yang suka jam ori, ini ada hand apa namanya, power bank ya. Ini power bank kena berapa? Murah itu, cuma 20.000. 20.000 masih nyala. Nyala dong. Gambling. Iya, nyala, pencet. Nah, coba. Trot. Oh iya. Ini aduh, yang jualannya nih gimana ya? Ada mata kaca. Ada ini juga nih, ini masih rada-rada error. Maklum belum makan. Masih kayaknya masih baru nih. Ada nih, nanti ada bapaknya juga tuh. Bapaknya lagi ngopi. Lagi ngopi belum habis ya. Oke guys, yang suka ke Kebayoran Lama jangan lupa mampir di sini ya. Dia punya YouTube channel juga, Virus Travel. Jangan lupa ya di like, ya. Ini yang punya channel Virus Travel, jangan lupa mampir di sana. Boleh pesen-pesen kalau, oh ya, kalau pesen ini bisa, itu enggak? Bisa lewat, tanya-tanya dulu ya. Oh, nanti ada nomor HP yang bisa dihubungi? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Nanti kita taruh di deskripsi video ya. Kita lagi lihat di channelnya. Pak Ade, kan solo. Wah, ketemu kawan juga ini. Bajan Mas, ada berbajan? Hah? Bajan? Mas. Di
sini tuh dapat apa di warung sana ya, dekat Pape juga. Di sini ada Pape. Masih bagus, supaya pecinta Pape juga ada di belakang. Belakang ini ada baju-baju juga ya. Ini abangnya nih, abangnya kayaknya dari suku mana? Suku Jawa, jangan bawa-bawa suku ya. Halo, Bang. Piye kabare? Ajur. Kabare ajur. Nih kita balik lagi ya. Oke guys, yang suka di sini jangan lupa mampir ke lapaknya Virus Travel ya, karena suka nih tukang kopi nih, tukang kopi juga nih. Ini si abangnya nih, gimana itu topinya, gimana itu? Nggak bisa bicara ya, lagi capek. Oh iya, lagi batuk, sorry guys, nih lagi batuk, nggak bisa. Ini tukang kopi nih, tukang kopi nih. Kalau yang ini apa namanya, topinya boleh dipilih-pilih juga nih, masih ada. Yang punya lapaknya lagi nggak bisa ngomong, serak ya. Kita balik lagi ke lapaknya Virus Travel. Oke, di sini kita ketemu lagi. Bisa. Oke guys, kita udah sampai di lapaknya Virus Travel ya. Nanti kapan-kapan kita bisa kesini lagi. Jangan lupa dikunjungi juga channelnya Virus Travel ya, di Pasar Loak, Kebayoran Baru. Di sebelah sini ada papanya juga. Ini barang tadi banyak banget, tapi alhamdulillah katanya ya teh. Ini alhamdulillah dari tadi kayaknya lancar banget ya. Udah pada laku. Ini tinggal jam, udah tinggal berapa biji nih. Itu juga yang bagus, sudah dipesen orang. Oke, yang suka ke Pasar Loak Kebayoran Lama, silakan mampir di sini di lapaknya Virus Travel. Oke guys, sampai di sini ya. Selamat sore ya. Sampai ketemu lagi di video berikut. Mungkin ke sini lagi di lapaknya Virus Travel ya. Jangan lupa subscribe ya.